Kita beralih ke informasi lain, kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster di Bojonegoro, Jawa Timur diserbu warga. Sebagian buruh pabrik antusias mengikuti vaksinasi karena diberi hadiah minyak goreng gratis. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di halaman koperasi pabrik di Jalan Basuki Rahmat, Bojonegoro, Jawa Timur diserbu buruh pabrik dan warga sekitar. Sebelum menerima suntik vaksin dosis ketiga atau booster, peserta diwajibkan membawa persyaratan fotokopi KTP dan kartu vaksin. Selanjutnya mereka menjalani serangkaian screening kesehatan sebelum melakukan vaksinasi. Warga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi karena diberi hadiah minyak goreng kemasan secara gratis. Melaksanakan vaksinasi di mana selain untuk karyawan juga untuk masyarakat. Jadi koperasi bermanfaat bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar. Mana di sini untuk menarik minat masyarakat kita untuk melaksanakan vaksinasi baik dosis 1, 2 dan 3. Jadi diberikan hadiah lah. Pasca telah divaksin diberikan minyak goreng. Hadiah minyak goreng diberikan dalam program vaksinasi di wilayah Bojonegoro menarik perhatian warga. Pasalnya minyak goreng kini harganya melambung tinggi dan sulit didapatkan di pasaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews, melaporkan.